Kali ini kita bakalan bikin Upin Ipin diserang pulu-pulu. Oke, jadi Upin Ipin itu temanya bajak laut yang diserang pulu-pulu ya, suku pedalaman cuy. Oke, langsung aja kita buat unitnya. Jadi awal mula ceritanya itu dari meme yang diculik oleh Lanun Jarjit. Ini trennya Upin Jarjit. Tangannya mirip cuy. Tim bajak laut alias Lanun adalah Jarjit, Esan, Mael, dan Pizi. Meme diculik itu karena dia punya peta harta karun kalau nggak salah coy. Oke, dan Meme mau dibunuh. Tapi tenang aja, ada Hang Upin dan Hang Ipin. Hang itu apa sih? Laksamana ya kalau nggak salah. Hang Upin punya senjata keris dan Hang Ipin punya senjata ketapel. Oke, kita mulai lawan anak buahnya dulu ya kan. Ada Esan, ini Esan yang pakai kacamata. Ini Mael yang belah tengah, ini Pizi ya. Oke, maju. Let's go. Upin, wede, jatuh cuy. Pelan-pelan. Oke, dilempar-lempar. Ditendang dong. GG sekali Upin. Ayo Ipin, lempar lagi. Nice. Iya, mantap. Ayo hajar. Mana si Pizi? Ya udah mati cuy. Kok kebakar tuh? Ini efek dari keris kayaknya. Oke, keris sakti mandraguna punyanya si Upin. Let's go. Ayo kalahkan si Esan sama si Mael. Iya, tendang terus. Ayo Upin, Ipin. Iya, kasihan kali ini siapa? Oke, si Mael misalnya sudah kalah. Tersisa Esan. Dan Esan juga masih hidup cuy. Oke, kirain tewas. Oke, berhasil dikalahkan. Mantap jiwa. GG Gaming cuy, berhasil ternyata. Anak buah tuh terlalu cupu misalnya. Kapten Jarjit turun tangan. Oke, maju Upin langsung saja. Krisnya gimana sih? Gimana itu megang krisnya? Oke, mantap. Lempar-lempar ke tapel Ipin. Wow, Ipin maju. Tendang si Mael. Enggak kena dong. Ayo. Come on. Wah, dikurang. Mantap sekali tendangan Ipin cuy. Sangat kuat ya. Nice sekali. Oke. Kapten Jarjit mengeluarkan bom yang meledak-ledak. Oke, let's go. 2-4. Tidak imbang cuy. Ditendang tuh siapa? Jauh banget tadi kalau nggak salah. Oke, bagus sekali. Ayo. Tersisa si Kapten sama si Pizi cuy. Oke, maju. Kaptennya di bawah. Oh, udah tewas si Kapten. Tersisa Pizi. Iya, gampang banget cuy. Kita berhasil menyelamatkan Putri Meimei. Terima kasih Upin, terima kasih Ipin. Kalian telah menyelamatkanku dari bajak laut jahat itu. Oke, okay. Kalau nggak salah di tengah jalan ini mereka jadi temen coy. Nyari harta karun sama-sama. Oke, okay. Dan di tengah perjalanan Kapten Jarjit ketemu pulu-pulu. Mereka dikepung cuy. Buset, Kapten gimana ini Kapten? Kata si Pizi ya kan. Rame banget cowok pulu-pulunya. Buset dah. Pulu-pulu menjaga harta karun ya Mr. MC. Ini Kapten Jarjit nih mau maling harta karun cuy. Oke, let's go. Serbu. Wow, siapa tuh terbang? Wow. Oh, topeng. Topeng pulu-pulu. Oke, let's go. Rame banget coy. Oke, Kapten Jarjit masih bisa bertahan cuy. Let's go. GG cuy Kapten Jarjit. Nice. Meledak-ledakan boom. Oke, tombak-tombak dilempar. Ayo. Wah, ini dikepung cuy. Buset dah. Tewas si Esan. Esan diculik. Ah, tidak. Pizi juga misalnya sudah kalah ya. Tersisa Kapten Jarjit. Ditombak rame-rame. Oh my god. Udah pasti kalah nih Kapten Jarjit cuy. Kasih banget dia. Oke, semua berhasil dikalahkan ya. Selanjutnya timnya Upin Ipin Mr. & Mrs. ini ada si Ijat sama si siapa temennya satu lagi cuy? Sama si Zul ya. Si Zul Mr. & Mrs. dan mereka itu adalah seorang nelayan. Ini si Ijat bawa pancingan, bawa ikan cuy. Ini mereka bertarung pakai ikan ya. Oke, kita lihat aja. Let's go, maju. Ayo, apakah Upin dan Ipin bisa menang Mr. & Mrs. melawan para pulu-pulu? Oke. Oke, bagus sekali. Jangan biarkan mereka mendekat. Oke, hajar terus. Wih, bisa cuy diatasi. GG cuy. Oke. Ayo, Zul. GG ini Ijat. Ini Ijat Mr. & Mrs. celana ungu si Ijat ya. Oke, nice. Dia mau bawa pancingan. Ya, si Ijat terkena tusukan dari belakang. No. Oke, Upin. Wah, palanya kena tombak cuy. Masih hidup GG Gaming ya. Oke, maju Hang Upin. Let's go. Oke, tangis-tangis. Nice. Iya. Yeah. Kalahkan pulu-pulu Upin. Upin. Ipin. Ya, Ipin kalah. Oh, enggak. Masih hidup. Oke, tersisa Upin sama Ipin doang ini ya. Oke, nice. Ya, Upin kalah. No. Sisa Ipin ini. Ipin. Tidak. Dia tertusuk kalah.
semuanya diculik nih Mr. and Mrs. Tidak. Wah, ini gimana ceritanya kalau semuanya diculik ya? Siapa yang mau ngelepasin ini? Singkat cerita, mereka setelah ditahan itu kalau nggak salah berhasil diselamatin Ijat. Mr. and Mrs. Ijat itu nggak ada di rombongan ya. Berhasil kabur ya, tapi Jarjit mencuri mutiara bola keinginan. Bola keinginan dong. Bola Dragon Ball. Oke, dan Upin marah. Oke, kamu, kenapa kamu mencuri bola ajaib mereka? Oke, dan di sini Upin akan bergelut melawan Jarjit. Siapa yang menang ya kira-kira ya? Oke, kita lihat, let's go. Maju. Wow, oke, hajar terus. Oke, Jarjit kebakar cuy, kena keris sakti. Oke, Upin jatuh, Upin berdiri, Upin. Wah, mari kita lihat ini siapa yang menang nih. Pertarungan antar kapten ya. Oke, ayo. Let's go, Jarjit. Menang. Oke, dan Upin jangan sampai kalah. Upin, itu dia terjatuh si Jarjit. Ya ampun. No, tidak. Oke, kena bom lagi tuh si Upin. Nah, mana si Upin? Upin. Upin menghilang. No. Kemana si Upin? Buset, keluar map. Oke, tidak sah ya Mr. MC. Tidak adil cuy, Upin kenapa sih keluar map segala. Oke, let's go, maju Upin. Oke, mantap sekali, kena pitus sedikit ya pala Jarjitnya. Ayo Upin, gaskan, kalahkan si Jarjit biar dia tidak nakal lagi. No, Upin, oke kena bom cuy. Oke, maju terus. Oke, nice sekali ditendang. Jarjit terjatuh, dibalas dong. Oh my god. Oke, Upin nice. Yeay, Jarjit kalah. GG sekali Upin, mantap. Dan sekali lagi mereka dikepung sama Pulu-Pulu. Tapi kali ini mereka rame-rame ya, bersatu. Mereka sudah menjadi teman sejati. Yeah. Oke, let's go. Diserbu Pulu-Pulu. Apakah kali ini mereka bisa selamat coy? Ayo Upin, Ipin, dan Kapten Jarjit maju. Meme juga ikutan. Mr. and Mrs. membantu ya. Meme berdiri. Meme. Aduh, kena tombak tapi masih disambar siapa dia? Disambar Pulu-Pulu. Buset, kasihan sekali si Meme, Mr. and Mrs. Oke, let's go. Sementara di sini Ijat pengen memancing seseorang. Oh, di belakang. Cuk, tombaknya nempel ya. Oke, memancing Pulu-Pulu yang ada di sini ditarik. Yeah, let's go. Dipancing cuy, mentang-mentang dia nelayan ya. Oke, ayo Ipin lempar-lempar terus. Pakai ketapel, hati-hati menghindar bro. Let's go. Oke, nice sekali. Di mana si Upin? Upin, where are you Upin? Upin tidak kelihatan Mr. MC. Sementara di sebelah sini ada Zul. Oke, berhasil mengalahkan Pulu-Pulu. Ipin melempar-melempar Pulu-Pulu. Oke, berhasil. Wah, ada topeng yang berdiri tegak Mr. MC. Oke, siapa lagi? Di sini pasukan bajak laut. Oke, oh ini si Upin. Upin sama bajak laut cuy. Oke, ditendang Pulu-Pulunya terpental tinggi banget. Dan selesai. Mantap. Ini si Ijat mancing apa cuy di pasir? Cuman si Meme korban jiwa di sini cuy, kasihan banget si Meme. Gak ada yang ngelindungin lagi. Dan pemimpinnya turun tangan ya, Ratu Pulu-Pulu ya, Ratu Pulu-Pulu. Dia cewek misal-misal, bukan raja ya. Oke, Ratu Pulu-Pulu dengan pasukannya apakah bisa menang cuy? Kita lihat, let's go. Ayo hajar. Oke, Ratu Pulu-Pulu, come on Ratu Pulu-Pulu. Pakai sihir. Oke, itu dia sihirnya. Wih, kenceng banget cuy. Wow, kena siapa tuh tadi sihirnya? Oke, gak ada kena kah? Wah, ini kebakar tuh si Ijat. Oke, Ijat kena tombak. No. Oke, bersatu kalian semua. Nice. Maju semuanya. Oke, Kapten Jarji di sebelah sini. Oke, meledak-ledakan bomnya. Mantap sekali. Oke, Ratu Pulu-Pulunya nembak apa? Nembak pohon kelapa. Ayo, let's go. Ratu Pulu-Pulu, siapa ini yang mau ngelawan Ratu Pulu-Pulu? Ayo, si Ijat coy, Ijat kena tembak sihir, dia kalah. Ijat, kasihan sekali cuy. Oke, Ratu Pulu-Pulu masih berlindung Mr. and Mrs. Belum ada yang melawan Ratu Pulu-Pulu di sono. Oke, ayo semuanya, Upin. Come on, Upin. Oke, tenang-tenang. Iya, mantap sekali. Kapten Jarjit sudah mulai mendekati Ratu Pulu-Pulu. Oke, Kapten Jarjit, GG. Iya, Kapten Jarjit terjatuh. Dia kalah, coy. Ratu Pulu-Pulu GG sekali. Oke, tersisa Upin. Oke, masih ada Upin. Ini sama Mail, Mr. and Mrs. Habis ya, Ipin nggak ada. Sisanya yang lain. Wah, rata, cuy. Gara-gara Ratu Pulu-Pulu semuanya dilibas habis cuy. Ah, gimana sih Upin? Oke, lompat langsung saja menerobos. Oke, nice, satu persatu dikalahkan. Iya, hati-hati Upin. Upin pun oke, masih bisa berdiri. Kirain udah kalah ya. Oke, ayo Upin, come on, kamu satu-satunya harapan. Yah, malah kebakar. Kalah coy.
Ratu Pulu-Pulu GG sekali. Oke, jadi di ceritanya itu Ratu Pulu-Pulu kalah karena tongkatnya jatuh ke Gunung Berapi. Dan sihir pengaruhnya ke pasukan Pulu-Pulunya udah hilang. Jadi Pulu-Pulunya ini udah temenan sama kita cuy untuk mengalahkan Ratu Pulu-Pulu. Oke, Ratu Pulu-Pulu tidak punya teman sekarang. Let's go, maju, pancing dia Ijet. Ya, nggak kena sih Ijet, ya ampun. Oke, maju, rame-rame, let's go. Keroyok Ratu Pulu-Pulu, guys, cepat. Maju, hajar. Oke, oke, ditarik sama Ijet, berhasil dipancing. GG sekali Ijet, cuy, jadi pahlawan ya. Kena pancing 110 bulu. Tapi gak adil sih karena kroyok-kroyok kan cuy. Coba satu lawan satu ya kan. Oke, apakah Kapten Jarjit bisa menang lawan Ratu Pulu-Pulu kalau duel satu lawan satu? Kita lihat, let's go. Maju Kapten Jarjit. Oke, langsung terkena sihirnya. Maju Kapten Jarjit. Oke, Kapten Jarjit lincah juga dia. Oke, ngeluarin bomnya. Nice, Ratu Pulu-Pulu kena cuy. Let's go. Oke, ditendang. Wow, bisa menang ternyata. Oke, bagus sekali. Kapten Jarjit menang, Mr. and Mrs. Oke, coba lawan Ijat. Ratu Pulu-Pulu lawan Ijat. Siapa yang menang nih? Let's go. Oke, gak kena pancingan dia. Oh no, Ijat, hati-hati Ijat. Oke, Ratu Pulu-Pulu menembakkan lagi sihirnya. No. Oke, ditarik. Ya, gak kena cuy. Bisa menghindar ternyata. Oke, tembak lagi sihirnya. No, Ijat kalah, Mr. and Mrs. Ya, pancingan Ijat gagal semua. Oke, Hang Upin, kita lihat. Let's go, maju Upin. Iya, kena cuy, topengnya mantap sekali. Tapi tidak kalah ini Ratu Pulu-Pulu. Let's go Upin, kenain lagi. Let's go, ya dia terkena sihir cuy, terjatuh. Oke, ditendang, dibalas, nempel. Wah, tidak bisa lepas dan berhasil dikalahkan. Oke, bisa ternyata dikalahkan ya duel satu lawan satu, Mr. and Mrs. Nice sekali. Oke, Mr. and Mrs. Thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa shoot like button, share, and subscribe. Next kita bikin Upin Ipin versi apa lagi? Request aja di kolom komentar. Oke, see you in the next video. Bye-bye.